Pemirsa, gerakan senam sehat menjadi salah satu program andalan Partai Perindo untuk terus menyapa masyarakat di berbagai daerah. Melalui program ini, Partai Perindo tidak hanya mengajak masyarakat hidup sehat, tapi juga menyosialisasikan visi-visi Indonesia Sejahtera. Pengurus DPD Partai Perindo Kota Tangerang dan sejumlah caleg menggelar senam sehat bersama masyarakat di Jalan Empu Sendok Raya Cibodas, Kota Tangerang. Ratusan warga mulai dari lansia hingga anak-anak nampak antusias mengikuti senam bareng dengan berbagai hadiah door prize menarik dari Partai Perindo. Karena senam bersama buat kami adalah satu, silaturahmi, yang dua, menjaga kesehatan. Untuk itu bersama kami Perindo mengajak silaturahmi dan bergabung untuk Indonesia Sejahtera. Senam sehat bertajuk Senam Sahabat Partai Perindo juga digelar DPD Kartini Perindo Kota Palembang berkolaborasi dengan caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil 2 Arif Rudi Harto di Kecamatan Ilir Timur 1. Sambil senam sehat, Partai Perindo juga mensosialisasikan visi-misi partai untuk Indonesia Sejahtera. Senam nanti akan terus berlanjut karena ini bagus sekali buat pergerakan kesehatan kita ya, terutama buat ibu-ibu. Ya, mereka selalu aktivitas kan, jadi mereka butuh kesehatan, butuh aktivitas, jadi biar kita tetap senam. Senang sekali, segar, badan sehat, insya Allah kedepannya sehat benar. Jadi diteruskan senam ini, jangan dihentikan. Kegiatan senam sehat juga digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPC Partai Perindo Kecamatan Babat Toman. Kegiatan yang diinisiasi caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumatera Selatan Rashid Maritim ini sekaligus merayakan HUT Partai Perindo yang ke-9 dan berbagi door prize menarik untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.